Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyicil Mobil. Pada video kali ini, kami akan bagikan informasi mengenai update program kredit untuk mobil Honda Mobilio terbaru di bulan April tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah nominal DP dan angsurannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Honda Mobilio. Pertama, kita mulai dari mobil Honda Mobilio yang tipe S manual. Untuk mobil Honda Mobilio yang tipe S manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan April tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp40.158.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp14 juta, sehingga kita tinggal bayar DP sebesar Rp26.158.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp5.486.000 dikali 48 bulan. Kemudian kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp4.756.000 dikali 60 bulan. Dan kalau diambil selama 6 tahun, angsurannya adalah Rp4.282.000 dikali 72 bulan. Nah, sayangnya berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak sales, karena permintaannya sangat tinggi, untuk saat ini mobil Honda Mobilio yang tipe E dan tipe RS stoknya kosong stasional. Jadi saat ini untuk unit yang masih bisa didapatkan di bulan April tahun 2022 khususnya untuk lebaran hanya tertinggal mobil Honda Mobilio yang tipe S manual. Nanti kalau di bulan Mei sudah ada informasi perkembangan mengenai stok mobil Honda Mobilio yang tipe E dan tipe RS akan kami sampaikan untuk update program kreditnya. Nah, bagi Anda yang masih penasaran dengan mobil Honda Mobilio ini, silakan bisa menghubungi Mas Gangga. Beliau adalah marketing untuk mobil Honda wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai update program kredit untuk mobil Honda Mobilio terbaru di bulan April tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Honda Mobilio. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Honda Mobilio semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Mobil Kulo yang akan berikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.